apa yang membuatmu berhenti? Apa kerana jalannya terlalu sukar? Kenapa kau menyerah? Adakah kerana realiti tidak seperti yang kau jangka? Kenapa kau tak bangkit? Adakah kau sudah sangat lelah? Semua orang meninggalkanmu? Kau kehabisan tenaga? Atau kau temui jalan akhir? Apa yang membuatmu sampai menyerah? Apa yang membuatmu sampai harus menanggalkan semua impian yang sudah kau bina? Kawan, kau sudah separuh jalan. Sudah banyak yang kau korbankan. Sudah banyak kesakitan yang kau alami. Hujung kejayaan sudah di depan mata. Hanya kerana lelah kau mau berhenti begitu saja? Hanya kerana kehilangan harapan kau mau berhenti di tengah jalan perjuangan? Hanya kerana tidak seperti yang kau harapkan kau ingin berpatah balik? Ketahuilah, tidak ada seorang pun yang boleh membuat kita gagal dan berhenti. Sesiapa pun itu, satu-satunya membuatkan kau berhenti adalah dirimu sendiri. Kawan, saat kau mau berhenti, ingatlah di awal saat kau memulainya dengan penuh harap. Saat kau mau berhenti, ingatlah bagaimana begitu optimisnya kamu pada saat memulai. Pada saat kau mau berhenti, ingatlah semua impian yang sudah kau bina untuk insan-insan yang kau sayangi. Saya tahu, kau lagi berada di lembah kegagalan sekarang. Saya tahu, kau lagi kehilangan harapan sekarang. Saya cuma nak katakan, jangan pernah menyerah. Kerana orang yang paling sukar dikalahkan adalah orang yang tidak pernah menyerah. Jangan dipengaruhi oleh kejayaan orang lain. Jangan dengki dengan pencapaian orang lain. Kerana semua bunga di dunia ini tidak mekar secara bersamaan. Tanyakan pada dirimu sendiri, sudah sekeras apa kau berjuang? Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kau harus gagal? Musuh terbesar kita bukan orang lain, tapi diri sendiri. Satu kali jatuh, 1000 kali kita bangkit. Tidak ada yang boleh mengalahkan kau. Allah tidak akan membiarkan hambanya berjuang sendirian. Percayalah, selalu ada pertolongan darinya. Dan pertolongannya pasti hadir pada saat akhir dari ikhtiar kita. Kawan, di awal kau sudah memulai semuanya dengan indah. Demi impianmu, selesaikan ini dengan indah. Renungkan.